di pinggir rumah. Bulus iki telure kok nang kene yo seko ndi gawane kuwi. Heeh, bulus kok. Oke. Wih. Oh, gale dorong netes ini. Sebagian belum netes. Sing mau dorong netes iki metu dhewe kan? Oh, cencul. Iki apa? Iki mate nek iki. Sik. Kalau sing saka kon lur. Nduk singkir kita iki. Oh, iki. Yo lek mbokne nanti ya, mbokne ya. Tapi sik. Asa dikocok ngene to. Oh, mon metu. Nek ora metes ki mati metu kete yo. Jiko liyane ditontol dengan anu. Tak bantu, tak bantu. Iki sing netes ki. Heeh. Nek gulus ndak ana ulone, Kar? Beru. Iki oleh ngling jiko iki sapa? Aku. Yo, yo, yo. Tu. Dilapor ke ae nang kementerian hewan. Kementerian agama to. Menteri, kaya mas gak ditutup siapa? Iya. Wah, mesak ake. Wah, urung dadi dok. Wah, siki, gak ada betul gini. Kemplung kisah dok, kaya apa? Oh iya. Ini sebelum boleh teko ya, walah, apa tening yang wedi. Aku nyelamat ke orang yang, oh, rada dadi. Oh, kaya banyu. Ini bulus jenis apa ya, Kar? Ya, bulus biasa ya. Nah, kok ada bulus nangke ini loh? Kalau ngimpi apa tuh? Di uki kaya siya nang suar barang kaya. Oh, nengke wae, Pak Jo. Kan, tunggalnya. Yes. Simpan di mana ya? Nah, ini kok dua metu dewe. Oh, itu kuyur ya, pria jalan ke rumah. Duduk kaya. Saya tunggu berapa menit. Kali kendok bilang kendok, Tante. Oh, uki banget kan ya bulus ya, ah. Oke. Gak tegak kono kaya, kono ribu-ribuan. Belok mas tak badan bulus ke? Bulus? Kok gak ada biru gue? Biru, empat, mau nampi itu, mau kalau kono juga oke. Betul lah, kayak rejek. Jadi rejek ini kayak bodoh. Bodoh, orang gak langit itu kan. Betul dipayok ke anak-anak ya, betul anak-anak kayak gini. Betul anak-anak ini lapor ke wae, nang menteri kehewanan. Orang ngerti spesies bulus apa kok. Kena dingu mungkin gede banget ya sok dhewe peranget langet gitu ya. Iki njuk kepiye kon lapor sapa mok lapor Joko ya ora ono hubungane. Banyak yang ada di nganu kuwi nanti rong arek diduduk sampar lek mati doan urung-urung do nganu netes liyane niki. Aja-aja mesake. Mungkin ada yang bisa ngatasi ilmu perbulusan, monggo dipersilahkan. Kula mboten ngertos ilmu perbulusan. Pingine kita diamanke karena kita tidak tahu ilmu perbulusan ben netes dhisik lho, Nduk. Diamanke ini kita amankan karena belum tahu ilmu perbulusan. Ini sing jelas nang kene ada piro ki mau 7 bulus terselamatkan anak-anaknya. Baru keluar dari cangkangnya, ini cangkang ini rangan dulu lagi. Terus ini bulus jenis apa, ada nyekel sambar nih. Ini nyokot orang anak ya? Orang udah juli ya. Ini ada nyekel itu yang di samping risi ya. Ini tidak mustahil bulus sing are ngekei pesugihan ya, rangat itu. Kalau sing bisa ada apa nih kayak? Lendiri apa mungkin? Kuning-kuningnya. Kan undok. Nah, langsung cemplungke banyu ya bluse. Bluse ora apa-apa. Tenang bebengan nang nggon pinggir-pinggir. Omah ngene nek biyen sok ana ulone. Wis ulone sudah disingkirkan lah, sudah dibersihkan, tapi bulus ini dari mana kita enggak ngerti. Cuma nang deket sini memang ada kali. Apa bulus usul kan nggak ngerti ini nggak nanti nanti sih terus juga lah lanjut 50 hari neng lemah jadi tinggal lu mau yuk mengko nek wes yo wes iya lu dewe cari makan sendiri lagi nggak ada lagi dong letes kayak biye kue bisa apa ya biasanya nek
bulus ini yang ngendok piro kan? 10, tekak 20. Bagus, ono nanggono pitu, nanggono jono limo kok. Boleh. Oke kali ya. Ojo, di singgahi gue di mana ben ono yang ngopeni. Dewe mungkin naik iso ngopeni. Ini ono sing gelem luku sak miliar barang sapa ngerti. Nggih. Ha wong dhewe ra ngerti ilmu perbulusan. Disi ra mudeng. Kok mlebune yo diganti banyune sing bening. Ini bulus ki tidak selamanya di air terus lho. Kadang-kadang diculki barang. Ha timbangku do mlayu kek ember. Kek ember wae. Banyune sithik lae. Heeh. Karena tidak paham ilmu perbulusan. Ya, ini ditemukan sampiro ki. Sampiro kar? Ditemukan bulus di dekat rumah. Iki jambiro ten ning jambe ora cocok ya. Setengah loro. Nang kene jam 2 kurang rapat kan setengah loro. Dina apa ki? Lali dina le ora tau. Dina Minggu. Tanggal piro ah beruh pikir dhewe. Tanggalane ya ora tau ganti kok nang kene. Tanggal piro saiki ki? Eh? 26. Oh, tanggal piye? Cuk, Mei.